Puluhan mahasiswa Universitas Singa Perbangsa Karawang, Kamis malam berkumpul dan menyaksikan kesenian pojok yang digagas UKM Teater Gabung sambil menyuarakan penolakan terhadap rancangan Undang-Undang KUHP. Tidak hanya mahasiswa, siapapun dibolehkan tampil dalam kesenian pojok yang mengusung tajuk seniman beraksi tersebut. Melalui musikalisasi puisi, teaterikal, hingga debus, mereka menyampaikan penolakan rancangan Undang-Undang KUHP yang akan dibuat oleh DPR. Mereka sepakat menolak rancangan Undang-Undang KUHP untuk disahkan karena ada beberapa pasal yang dinilai tak masuk akal. Teatrikal, dramatisasi puisi, musikalisasi puisi, dan yang lain-lain banyak pokoknya. Pesertanya ada mana? Peserta kira-kira ini kan masih seberapa? Kurang lebih 50 pasti akan bertambah karena ini banyak yang kuliah, pasti ketika pulang kuliah pasti bakal bertambah pada duduk gitu. Kalau penampil yang tampil itu dari teater gabung doang atau gabungan dari yang lain? Enggak, tentunya dari para seniman-seniman yang ada di Karawang, terus ada dari teater gabung juga, dan dari fakultas mahasiswa, fakultas-fakultas lain. Tak hanya itu, mereka juga mengkritik soal DPR. Alih-alih memperjuangkan kesejahteraan rakyat, para wakil rakyat justru dinilai lebih mengutamakan kepentingan pribadi. Maimunah, Badar TV, Karawang.